بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله اهتدى المهتدون اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدواتنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله إخوة الإيمان Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini Allah berikan kepada kita limpahan nikmat dan juga rahmat Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang Dan Allah berikan kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati untuk terus mempelajari ilmu-ilmu syar'i. I. Semoga rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan beriringan selalu dengan ketaatan ini dapat menambah terus titipan nikmat dan juga rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ahabakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang serial keluarga. Ini bagaimana kiat sukses dalam mendidik anak. Kita merujuk pada kitab Raka'is Fitarbiyatil abna dan kita masuk pada materi yakni bagaimana memberikan nama yang baik untuk hadiah yang terbaik memberikan nama yang baik untuk hadiah terbaik ini anak-anak kita merupakan hal yang urgent dalam syariat hal yang urgent dalam agama ini sehingga kalau ada di antara kita sebagian saudara-saudara di luar sana mengatakan apalah artinya sebuah nama ini sungguh sebuah ibarah sebuah lafal yang bukan berdasar dari Islam. Nama dalam syariat ini penting sekali. Dengan nama seseorang bisa terbedakan satu dengan yang lainnya. Dengan nama seseorang bisa mendoakan satu dengan yang lainnya. Dengan nama seseorang ini bisa dikenal nasabnya dan memudahkan dalam pernikahan. Lebih jauh dari itu, dengan nama syariat ini bisa terjaga. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? nama ini dengan syariat, dengan agama. Mengapa dengan nama syariat bisa terjaga? Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, salah satu keistimewaan dari agama ini, selain sebagai satu-satunya agama yang diridai, adalah tentang orisinalitas syariat. Adalah tentang sanat bagaimana silsilah antara satu orang dengan orang yang lainnya yang mana orang-orang tersebut adalah membawa ilmu agama. Inilah yang disebut dengan sanad. Maka bagaimana ketika ilmu dari A lalu ke B, dari B lalu ke C, dari C lalu ke D sampai selanjutnya. Bagaimana kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu lalu diterima oleh para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in. Dan ini semua adalah silsilah sanad. Tidak akan bisa tanpa adanya nama. Karena dengan nama itulah saling terbedakan satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian kita dapati dalam satu kampung saja, mungkin ada beberapa orang yang namanya Ahmad, beberapa orang yang namanya Budi, dengan apa kemudian diketahui? Dengan nama nasabnya, Ahmad bin Siapa, Budi bin Siapa, ini penting. Maka, jangan sekali-kali orang tua, ayah khususnya, kemudian ibu, untuk kemudian bermudah-mudahan dalam memberikan nama kepada anak-anaknya. Telah sampai kepada kita, yakni bagaimana beberapa pertemuan lalu kita sampaikan di antara hak seorang anak kepada orang tuanya adalah bagaimana dipilihkan ibu yang baik bagaimana diberikan nama yang baik dan bagaimana diberikan pengajaran Al-Quran yang baik ini hak seorang anak bagaimana kelak ketika anda para orang tua kelak diomil hisab ditagih hak itu oleh anak anda kenapa saya diberikan nama yang buruk yang dengannya kemudian maknanya buruk bahkan memiliki taksir memiliki pengaruh yang buruk ini semua anda akan ditanya wahai para orang tua maka masih berkaitan dengan nama dan agama. Sebuah perkataan yang masyhur dari kibarutabiin ini Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, beliau mengatakan al isnadu min din al isnad man syaa masyaa. itu, yakni kebersambungan silsilah yang menjaga orisinalitas syariat. Ini adalah bagian dari agama salah satu keistimewaan Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Selain keridoan Allah Azza wa Laulal isnad laqala man syaa'a Seandainya bukan karena isnad, seandainya bukan karena kebersambungan silsilah, niscaya setiap orang akan berucap semaunya. Niscaya semua orang akan berucap semaunya. Karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran, tidak ada lagi yang kemudian bisa di -check. para ulama yang lain, diantaranya antaranya Ibnu Sirin, rahimahullah, beliau juga mengucapkan hal yang senada. in hadal ilm dinun, fanduru amman ta'khudu, amman ta'khudu nadinakum. Sejatinya ilmu ini, yani sanat, adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Dalam kesempatan yang lain yakni merupakan salah satu perkataan yang masyur dari Ibnu Sirin. Beliau mengatakan lam yakunu yasaluna 'anil isnad. Falamma fitnah qalu rijalakum. ila ahli sunnah hadithahum, ila ahli فلا Ibnu Sina rahimahullah mengatakan dahulu para ulama tidak pernah bertanya tentang nama. Dahulu pada asalnya nama itu bukan sesuatu yang diperbincangkan. Kenapa? Karena semua sudah saling mengetahui. Kalau di daerah Basrah nama ini oh sudah terkenal dengan keilmuannya. Di daerah Kufah nama ini oh sudah terkenal keilmuannya. Tetapi lemah wakatil fitnah ketika fitnah itu sudah muncul samulana rijalakum kata Ibnu Sirin beritahukan nama-nama kalian. Apa maksudnya ketika fitnah itu sudah muncul? Sebagian ulama memiliki silang pendapat. Ada yang mengatakan fitnah ini maksudnya adalah adanya Hajjaj Ibnu Yusuf, fitnah dari Hajjaj Ibnu Yusuf, pemimpin zalim kala itu. Namun Muslim Sebagian yang lain mengatakan fitnah ini adalah terbunuhnya Umar. Maka ketika ada fitnah seperti ini, Ibnu Sirin kemudian mengatakan beritahukan kepada kami rijal kalian, nama nama-nama kalian. Lalu beliau, beliau memberikan kaidah ahli sunnah maka kalau itu adalah ahli sunnah maka silakan ambil ilmu dari mereka. Silahkan ambil hadis dari mereka. Fayundaru ila ahli bidah. Kalau itu dari ahli bidah, maka tinggalkan. Maka ketika kalian mendengar nama itu ada dari kalangan ahli bidah, maka tinggalkan ilmunya, maka tinggalkan hadis dari mereka. Ini penting nama. Karena dengan nama seperti tadi kita sampaikan Inilah yang kemudian salah satu hal yang bisa menjaga orisinalitas agama ini. Taib, iman, Di samping itu ada perkataan yang lain masih dari kalangan tabi'in. Sufyan Atsauri rahimahullah beliau mengatakan al-isnadu huwa silahul mu'min. Yang namanya sanat itu senjatanya orang-orang yang beriman. Fa lam yakun ma'ahu silah kalau di sana tidak punya silah, tidak punya apa, tidak punya senjata, maka bagaimana ia bisa berperang? Apa maksudnya berperang argumen? Kalau kita sebutkan sanat yang di sana ada nama, ini adalah hal yang menjaga orisinalitas syariat, kebersambungan silsilah. Kalau tidak ada ini, bagaimana seorang Muslim dia bisa beradu argumen? Maksudnya apa? Dapati di zaman sekarang ada orang yang berdebat tentang suatu hukum. Berdebat dengan suatu hukum. Yang ini bilang mengatakan haram, yang ini bilang mengatakan makruh. Ini haram, ini makruh. Bahkan yang lain kemudian mengatakan, enggak itu mubah. Debat panjang lebar. Tapi ketika di sana ditelisi, ternyata sumber permasalahannya, akar permasalahannya dari hadis yang do'if. Lalu untuk apa dia berdebat panjang lebar? menghabiskan waktu setengah hari berdebat tentang masalah hukum. Ini apa ini? Enaknya diambil. Hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya mubah. Sandarannya satu hadis, misalkan. Tapi setelah ditelusuri hadisnya da'if Untuk apa dia berdebat panjang lebar? Terlepas di sana mungkin ada faedah, tapi ini adalah sebuah hal yang tetap saja dipandang kurang dalam syariat ini. Baik. Ada yang bertanya, kemudian Ustadz, "Apa hubungan semua ini dengan nama?" Maka kita ingatkan lagi bahwa nama ini sesuatu yang penting. Kalau di sana, dalam sanad, ada nama yang majuhul tidak dikenal, maka tidak akan diterima walaupun matan hadis tersebut baik, walaupun isi dari hadis tersebut baik. Contoh: Ketika kita bicara tentang sanat yang tinggi, sanat yang dipuji dan memiliki kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Malik an Nafi' an Ibni Umar dari Malik kemudian Nafi' dan Ibni Umar. Seandainya kemudian dimasukkan atau disisipkan di sana ada nama yang tidak dikenal, misalkan Malik an Rajulin an Nafi' an Ibni Umar. Malik kepada seseorang, tidak diketahui namanya. Lalu kemudian an-nafi' an-ibni Omar, maka seseorang yang tidak diketahui namanya ini, merusak seluruh jajaran sana. Walaupun atasnya ini gurunya baik, walaupun bawahnya ini muridnya baik, ketika dia adalah orang yang tidak dikenal, namanya tidak bisa disebutkan, maka ini adalah sesuatu yang merusak semua runtutan dari sana tersebut. Baik. Oleh karena itu, orang-orang Arab mengatakan likulli musamma min ismihi nasib. Yani setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari namanya. Ketika namanya baik, maka nasabnya baik. Ketika namanya baik, nasabnya baik, maka ia menjadi orang yang terpercaya secara utuh dalam hal kekeluargaan, dia, orang tuanya, kakeknya dan ke atas. Baik dan pengaruh lainnya dari nama yang baik seseorang bisa mengetahui bagaimana kualitas orang tuanya kenapa demikian kalau ada seorang anak diberikan nama misalkan Muhammad Ronaldo Messi seorang anak diketahui namanya Muhammad Ronaldo Messi apa yang ada di benak kita orang tuanya adalah orang tua yang gila bola ini bisa kita simpulkan maka ini penting bagi kita untuk memilihkan nama yang baik bagi anak-anak kita. Nama itu punya pengaruh. Kalaupun dia tidak bisa memberikan pengaruh pada akhlaknya, paling tidak ada harapan yang baik. Lalu bagaimana ketika namanya Muhammad Ronaldo Messi, apa yang diharapkan kebaikan darinya? Kalau kita dapat di kemudian Ronaldo dan Messi meninggal dalam keadaan kufur. Nah, itu bilang. Baik. Karena di antara pepatah Arab pun juga dikatakan, min ismika rifu abaka. Dari namamu saya bisa tahu bagaimana kualitas orang tua. Baik. iman ahabakumullah. Dan tidak usah kita jauh-jauh. Nabi kita yang mulia, Sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan pentingnya nama. Yang mana nama ini penting pula karena menjadi salah satu ornamen untuk menjaga syariat ini. Dari sisi keterjagaan sanat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasma'una antum wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman sami'a antum, kalian itu akan mendengar. Wa yasma'u dan kalian akan didengar. Wa yasma'u mimman sami dan orang yang mendengar dari kalian pun juga akan didengar. Apa maksudnya? Kalian mendengar. Berarti kalian mendengar dari guru-guru kalian dan kalian juga akan didengar berarti kalian mengajarkan kepada murid kalian dan murid-murid kalian juga akan mengajarkan kepada murid-muridnya lagi akan didengar oleh murid-muridnya lagi Nabi telah mengajarkan kepada kita mengisyaratkan kepada kita semua dengan isyarat yang jelas tentang pentingnya nama nama sangat penting bahkan kita dapati pula bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkaitkan nama dengan kelak kehidupan di hari kiamat. beliau mengatakan innakum yawmal qiyamah bi asma wa asma'i aba'ikum asma'ikum fa asma'akum asma sejatinya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan juga nama bapak-bapak kalian maka perbaikilah nama-nama kalian. Perbagusilah nama-nama kalian. Maka kalau di hari kiamat, kita tidak akan dipanggil dengan julukan kita. Kita tidak akan dipanggil dengan apa nama terkenal kita, nickname kita, dan lain sebagainya. Tidak akan. Kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang-orang tua kita. Maka perbaikilah nama-nama kalian. Baik. iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka mari kita baca apa yang disebutkan di sini. Qala ma'alif hafidahullah. Min al-umuri lati tu'inu fi tarbiyatil abna, as salihah, ayyikhtar al-walidan, di awladihima al-asma'ul hasanah tayyibah. Di antara perkara yang sangat membantu dalam pendidikan anak, ini pendidikan yang baik adalah orang tua yang memilihkan nama-nama baik untuk putra-putri mereka. Kenapa demikian? Karena nama-nama yang baik itu akan mengikat mereka dalam kebaikan, seperti ketika disebutkan nama ini: Abdullah, Abdurrahman, Muhammad salihan. Nama-nama yang nama-nama yang baik, maka kemudian anak ini akan terikat, memiliki keterikatan dengan nama-nama tersebut. Kalau diberikan nama yang tidak baik dan didapati memang nama tersebut disandarkan pada orang yang tidak baik, maka sang anak kemudian saat berbuat tidak baik akan merasa wajar, oh nama saya sesuai dengan orang itu. Sesuai dengan nama yang oleh orang tua saya diniatkan seperti nama orang itu. Na'udzubillah. Tapi ketika kemudian namanya baik, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Saleh, Sang anak pun ketika sudah temis, ketika nalarnya sudah bisa berpikir, tentu saja dia tidak ingin mencoreng namanya. Tidak ingin mencoreng nama yang merupakan itu, apa? Nama-nama terbaik, nama Rasul, nama orang-orang saleh misalkan. Ini memiliki keterikatan. Tapi, iman, Dan telah sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semua tentang bagaimana nama yang baik. Belum memberikan sebuah pesan kepada kita. Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sejatinya nama kalian yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau ada seseorang yang namanya Abdullah, ada seseorang yang namanya Abdul Rahman, setidaknya dia telah memiliki beberapa kebaikan. Yang pertama, kebaikan dari sisi nama. Yang kedua, dia telah mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni wasiat beliau. Dan yang ketiga, maka telah bisa diketahui betapa orang tuanya paham tentang ilmu agama ini. Karena orang tua paham tentang bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan anaknya diberikan nama sebagaimana hakikatnya ini hambanya Allah, hambanya Ar Rahman. Maka ada beberapa lapisan kebaikan dengan ketika seseorang memberikan nama Abdullah dan Abdurrahman Rahman. Penting. Baik. Ikhwatal iman, Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Maka sudah sepatutnya bagi orang tua ketika memberikan nama yang baik kepada anaknya, lalu diajarkan pula apa maksud dari nama tersebut. Disampaikan, kadang mungkin anak ini terlambat menyadari, kadang mungkin anak ini tidak ngeh apa hubungan dengan namanya. Karena mungkin masih kecil, nalarnya belum sampai, dan lain sebagainya. Misalkan, ketika seseorang anak itu diberikan nama Abdullah, maka dikatakan padanya, Bagaimana? Disebutkan di sini ketika seseorang ini memberikan nama anaknya Abdullah. lahu anta Abdullah, Alladhi khalaqaka wa awjadaka. Engkau ini diberikan nama Abdullah. Yang mana itu merupakan hamba Allah, hamba dari orang dari Zat yang telah menciptakanmu dari yang telah mengadakanmu dari tiada. Disampaikan pemahaman seperti ini. Atau ketika seseorang namanya Muhammad, maka disampaikan nama Muhammad. Ini dinisbatkan kepada Nabiullah, Rasulullah yang terbaik dan terakhir. Sauri tola dan kita dan bukan hanya sebagai manusia terbaik tapi makhluk terbaik. Maka disampaikan ini agar kemudian anak berpikir kalau saya ini diberikan penisbatan nama, dengan sesuatu yang baik, apakah pantas saya kemudian memberikan jejak yang buruk? Sampaikan hal ini, ayol ikhwah. Sampaikan hal ini dan ajarkan ini kepada anak-anak kalian. Dan ada satu kisah yang bisa kita sampaikan. Ini ketika membahas tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika disebutkan ini bagaimana kisahnya dengan Zaliha atau yang dikenal dalam bahasa kita Siti Zulaikha. Sejatinya dalam riwayat dikenal dengan Zaliha. Za alif lam kha alif. Zaliha. Ada yang mengatakan za lam ya kha dan alif, Zaliha. Baru kemudian setelah literasi berubah menjadi Siti Zulaikha. Ketika disebutkan ini bagaimana Zalikha ini menggoda Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apakah kemudian Yusuf tidak tergoda? Tidak. Beliau salam mulai tergoda. Karena yang kemudian Allah katakan falaulah Rabbi. Kalau seandainya tidak ada petunjuk dari Allah, tanda dari Allah, maka niscaya akan terjerumus. Maka apa yang disebut dengan burhan di sini? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, burhan di sini adalah petunjuk. Yang pertama, disebutkan di sana bagaimana ketika Yusuf alaihissalam mulai tergoda dengan Zalikha. maka ditampakkan di sana sebuah penampakan ini ayah beliau Yaqub alaihissalam. Ini menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua, dikatakan Nabi Allah Yusuf Alaihissalam melihat penampakan di sana, yakni di ruangan ketika ia mulai tergoda dengan Zalikha. Penampakan ayahnya kemudian mengatakan, "Yusuf, anta ya Yusuf engkau ini anaknya Yakub." Dalam riwayat yang lain disebutkan, ditampakkan penampakan di sana ayahnya Yakub, saudara-saudara Yusuf, dan memukul dada Yusuf Alaihissalam. Maka, ini semua sejatinya adalah sebuah tanda bagi kita. Bagaimana nama ini hal yang urgen dalam syariat. Bahwa nama dan juga nasab anak kepada orang tuanya, Yusuf ibnu Ya'qub, ini bisa menjaga pula anak ketika ia dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang Tergelincir misalkan. Ketika ada anak kita, Kelak, suatu saat mungkin tergoda dengan temannya. Mungkin apa tergoda untuk bermaksiat. Maka, ketika ayah ini punya kedekatan dengan anak, bagaimana pernah menuturkan namamu baik? Dan namamu baik ini karena disandarkan pada yang baik. Nama bapakmu juga insya Allah baik. Maka, ketika namamu dinasabkan kepada nama bapak, nama yang baik dinasabkan kepada nama yang baik, insya Allah diharapkan padamu adalah menjadi orang-orang yang baik. Ketika kemudian anak ini saat akan berbuat hal yang buruk, dia teringat hal ini. Nama saya baik. Bapak saya baik. Saya berasal dari keturunan yang baik. Nama yang baik disandarkan kepada nama yang baik. Apakah pantas saya kemudian berperilaku yang fasik? Misalkan mungkin hendak mencuri, hendak berzina, dan yang lainnya. Na'udzubillah. Ini penting. Karena sebuah ibarat yang perlu kita delete, yang perlu kita coret, adalah Ketika ada orang yang mengatakan apalah artinya sebuah nama? Ini bukan dari ajaran kita. Taib, al iman ahbak Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana syariat ini benar-benar menyerukan untuk memberikan nama yang baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Sa'id bin Musaib an abihi dari bapaknya anna abahu ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mas muka yakni ada bapak beliau yang datang kepada nabi lalu nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa namamu dan dijawab haznun namaku adalah haznun haznun ini secara bahasa artinya sedih. Hazan ini sedih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan antas sahlun. namamu sahal. Maksudnya apa? Nabi memerintahkan atau menginstruksikan agar namanya yang hazan tadi diganti menjadi sahal. Maka kemudian ia mengatakan la asma' Semanihi Abi, aku tidak akan mengganti nama yang telah diberikan bapakku kepada Ibarat kata, namanya buruk, diberikan oleh Nabi nama yang baik, tapi ngeyel. Tapi tidak mau. Tidak manut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan Ali Ibn Musayyib, Zalatil Huzunah Fina Ba'ad. Maka, kesedihan itu terus ada bersama kami tahun-tahun setelahnya. Maksudnya apa? Ketika namanya buruk, artinya sedih, dan diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti nama menjadi sahel mudah, sedih menjadi mudah, nama yang punya arti sedih menjadi nama yang punya arti mudah. Ternyata ditolak, maka Sa'id bin Musa mengatakan, "Sungguh." kesedihan dan kesulitan itu senantiasa menimpanya setelah itu. Nah, untuk bila waliyatabila. Penting bagi kita untuk mengganti nama. Tentu saja, ketika pada beberapa kesempatan yang lalu, ada yang bertanya, bagaimana kalau mengganti nama karena sebab apa? Sering sakit-sakitan. Maka, kita sampaikan, tidak serta-merta diganti. Kenapa? Kalau namanya baik, maka jangan langsung diganti. Bahkan mungkin tidak perlu diganti. Kenapa? Namanya yang sudah baik. Kalaupun sakit-sakitan, ini bukan karena namanya. Kalau kemudian kita menginginkan nama itu diganti karena sebab keyakinan nama ini membawa keburukan, sering sakit-sakitan, ini tatayur. Ini tatayur. Tapi kalau namanya itu buruk dan dia sering sakit-sakitan, ganti tidak ada masalah karena memang Nabi SAW Alaihi juga mencontohkan hal yang serupa. Begitu pula ketika dalam Sahih Bukhari disebutkan pula Lama Suhail ibnu Ketika datang Suhail ibnu Umar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Qad min amrikum. Semoga urusan kalian menjadi mudah. Karena apa? Namanya yang datang Suhail. Suhail ini tasghir dari sahal. Artinya pula kemudahan. Maka nama ini punya arti dalam syariat kita. Maka orang tua, khususnya bapak, yang punya kewajiban pertama, punya hak paling besar dalam hal memberikan nama kepada anak, hendaklah memberikan nama yang baik dan jangan terobsesi dengan orang-orang kafir. Jangan terobsesi dengan apa? Orang-orang yang tidak punya agama. Telah kita sampaikan betapa nama ini punya keterikatan dengan nasab. Betapa nasab ini ketika dalam skala besar, sanat, ketersambungan nama dengan rawi-rawi lainnya, ini dianggap penting oleh syariat. Maka sejatinya ketika membahas nama ada satu siria, ada satu hikmah lain, ada satu faedah lain. Apa itu? Ketika mulai ada di zaman kita sekarang, terlalu fokus pada nasab. Yang mana ketika nasab ini sampai kepada Nabi SAW. Atau dalam istilah kita dikenal Habib atau dalam istilah kita dikenal habib. Bagaimanakah syariat ini memandang? Apakah ketersambungan silsilah sampai kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam ini penting, atau ketersambungan ilmu dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam yang lebih penting? Yang mana ketersambungan ilmu ini dari sanat? Yang mana kemudian sanat ini memiliki makna betapa pentingnya nama saat dikaitkan dengan perkataan Ibnu Sirin tadi. Sampaikan beritahukan kepada kami nama-nama kalian. Fayundaru ila ahli sunnah. maka lihat kalau itu ahli sunnah, maka diambil hadisnya, diambil ilmunya. Ila ahli maka dilihat kalau itu ahli bid'ah, maka tidak diambil hadisnya, tidak diambil ilmunya. Mana yang lebih penting? Lebih penting kebersambungan ilmu. Lebih penting kebersambungan ilmu, tidak kita katakan kebersambungan nasab, kebersambungan turunan sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak penting. Ada kebaikan di sini, tapi jauh lebih baik adalah kebersambungan ilmu. Dengan apa ini semua bisa kita dapatkan? Tentu saja dengan kemudian kita satu memilihkan nama yang baik. Dan ini pun mencontoh dari apa yang telah dijaga oleh para muhadithin ini para ulama yang fokus dalam hadis yang dengannya mereka rahimahumullah sangat getol dan menjaga betul bagaimana sanat itu ketika diketahui fulan oh ini derajatnya sikoh fulan ini derajatnya sikoh terpercaya maka kalau tidak diketahui fulan ini siapa namanya bagaimana bisa diketahui derajatnya, bagaimana bisa diketahui tingkat keamanahannya. Tentu saja tidak. Begitu pula ketika di zaman kita, perlu untuk memberikan nama yang baik. Karena dengan nama yang baik, orang ketika mendengar nama tersebut akan tahu bagaimana kualitas bapaknya. Muhammad Ronaldo Messi, oh dari keluarga gila bola ini. Akan tahu demikian. Ketika kamu diberikan nama, apa misalkan? Muhammad Sydney Brisbane, oh, orang tuanya suka traveling. Ini, nah, ini kan sesuatu hal yang menyiratkan bagaimana kualitas orang tuanya, apalagi nama orang tuanya pun juga demikian. Maka, perlu perlu bagi kita untuk memberikan nama yang baik, dan kita niatkan dengan niat yang banyak. Niatkan bahwa ini mencontoh bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Bagaimana kemudian pesan beliau untuk memberikan nama yang baik Mulai dari yang paling tinggi Abdullah dan Abdurrahman Juga bagaimana dengan memberikan nama yang baik Berarti kita telah memberikan andil tentang syiar dari keistimewaan agama ini yakni isnad, sanat Hal yang dijaga oleh para ulama sejak dahulu Allahu alam bisa Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf semoga yang sedikit ini bermanfaat akhirul kalam wa akhiru da'wana da rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh